Drama Korea berjudul Alice ini sedikit berbau seperti series Netflix Dark. Bercerita tentang seorang pria dan wanita yang terpisah selamanya karena kematian. Tetapi mereka bertemu kembali seperti sebuah keajaiban yang ditakdirkan. Park Jin Kyung yang diperankan oleh Jo Won adalah seorang detektif yang tidak memiliki emosi. Saat menyelidiki kasus misterius, ia menyadari keberadaan penjelajah waktu. Penjelajah waktu melakukan perjalanan waktu antara masa depan, masa lalu, dan sekarang melalui ruang yang disebut Alice. Park Ji-kyung berjuang untuk mencegah hal-hal negatif terjadi melalui Alice. Selama ini, dia bertemu dengan Yeon Tae-ji yang diperankan oleh Kim Hee-sun. Dia meninggal di masa lalu. Park Jin-kyung menegaskan bahwa pertemuan mereka adalah reuni yang menentukan. Yeon Tae-ji adalah fisikawan jenius dan dia memegang kunci perjalanan waktu. Saat mereka mengungkap rahasia perjalanan waktu bersama, dia menyadari rahasia di baliknya. Drama 16 episode ini akan mulai tayang 28 Agustus di SBS. 걔가 민거예요. 네가 그랬어. 엄마는 우리 아들만 엄마는 우리 진겸을 위해서라면 잃어본 적이 있어. 엄마! 그리고 경찰은 10년을 매달렸습니다. 100번 양보해서 도플갱어라고 치자. 진짜 무슨 거야. 꺼져. 누군가의 미래가 누군가에게는 과. 반드시 찾아낼 거야. 찾아서 내가 지켜드릴 거야.